Institut Sukan Negara ISN tetap akan terus diberi kepercayaan mengendalikan program podium meskipun atlet di bawah program itu mendapat kritikan kerana dilihat gagal menyelah di Sukan Commonwealth Gold Coast Australia. Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar menegaskan tiada keperluan untuk program itu dikaji semula atau diberi kuasa kepada Majlis Sukan Negara MSN untuk mengendalikannya. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas ditemu bual dalam program Bicara Jom Undi di Balai Berita NSTP Berhad pada Rabu. Saya jumpa dengan MSN ISN tadi. MSN pun setuju bahawa dia masih lagi di bawah ISN. Kita ada satu structure mana ISN MSN kerjasama dipengusikan oleh satu jawatankuasa yang diketuai oleh menteri sendiri dan tidak ada masalah dari segi pengasingan kuasa pada waktu ini. Jadi saya tak nak ada orang ambil kesempatan nak cuba agihkan bidang kuasa kepada agensi baru. Kita kekal dengan agensi yang sedia ada. Mengulas pencapaian keseluruhan atlet negara di Gold Coast, Khairi tetap berpuas hati meskipun ada sasaran yang gagal dicapai untuk berada dalam kelompok 10 terbaik keseluruhan. Saya puas hati dengan pencapaian kita sebab kita meletakkan dua sasaran. Satu lebih baik daripada Glasgow dan itu telah pun dikecapi. Satu lagi adalah kedudukan 10 yang teratas. Walaupun kita di peringkat ke-12, tangga yang ke-12, banyak sebenarnya pingat Perak yang kalau ada sedikit saja keputusan yang memihak kepada kita boleh menjadi pingat emas. So satu lagi pingat emas kita dah duduk kedudukan ke-9. Bukan saya bagi alasan, saya bagi contoh sebagai contoh dua pingat Perak yang kita menang dalam sukan Jim Rama. 0.1 mata sahaja. Ya. So bagi saya ini soal nasib juga. Kadang-kadang nasib tidak menyebelahi kita. So kalau kita lihat dari segi pencapaian sangat dekat untuk kita mencapai kedudukan 10 ke atas. So bagi saya walaupun kita tak mencapai secara hakikinya tetapi sebenarnya we are there lah. We are there. Dari segi prestasi memang kita dengan mudah kalau sekiranya keputusan memihak kepada kita boleh ya. Kalau tidak kerana kegagalan badminton kita pun boleh tambah. Saya rasa 8 9 10 pingat emas tidak menjadi masalah. So yang kedua, program podium mesti diteruskan. Ya. Yang pertamanya tak boleh kita kaji semula apabila tidak dilaksanakan sepenuhnya. Kita ada Sukan Asia, kita ada Olimpik pada tahun 2020. Semua atlet setuju bahawa program ini perlu dikekalkan. Dan saya harap dari segi perubahan kecil untuk kita perkemaskan lagi tidak ada masalah.